Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oppo Reno 6 Smart in up your life. Oke, Kak, kembali lagi di sini saya akan menjelaskan nilai jual utama Oppo Reno 6. Oke, di sini kita pembahasan di nilai jual utama yang ketiga, yakni base gaming. Oke. Di base gaming ini dia mempunyai 3 komponen utama, yakni powerful hardware, Hyperboost 4.0, terus software optimization. Oke, yang pertama kita bahas di sini adalah powerful hardware. Oke, untuk anda kakak, untuk kita yang sering main game bahkan sampai mikir di level professional gamer, di Reno 6 ini kak dia sudah mendukung dengan komponen hardware level e-sport gaming. Oke, yang pertama di Reno 6 ini dia sudah menggunakan pengecasan cepat 50 watt flash charge. Jadi kalau mau ngisi ke HP tak, dia cukup membutuhkan waktu 48 menit supaya terisi full sampai 100%. Nah, di 19%-nya itu dia cuma membutuhkan 5 menit saja. Oke. Selain di pengecasan cepat 50 watt, di Reno 6 ini juga baterainya sudah besar, yakni 4310 mAh. Biasanya itu kalau pengisian cepat pasti kecil baterainya. Di Reno 6 ini sudah besar juga baterainya, pengisiannya juga cepat, menjadi bisa tahan sampai sehari kita pakai. Selain pengisian dan baterai, di Reno 6 ini juga sudah menggunakan sound speaker dengan Dolby Atmos, bisa menyesuaikan suara untuk movie, film, gaming, dan musik. Selain itu juga di Reno 6 ini sudah menggunakan RAM yang besar, yakni 8GB dan ROM yang besar 128GB. Nah, kelebihannya juga ini, di RAM-nya ini kita bisa expansion maksimal sampai 13GB. Jadi bisa ki up RAM-nya dari 8GB sampai 13GB. Nah, itu kelebihannya di Reno 6 ini. Lalu selain itu, dengan RAM yang besar, multitasking lebih lancar dan penyimpanan besar. Lalu 90GHz refresh rate screen, tampilan mulus tanpa patah-patah saat kita bermain game. Jadi kalau main game enak sekali, itu tidak ada patah-patah, itu kalau main game kita patah-patah tampilannya toh. Seluruh komponen tadi yang saya jelaskan itu membantu anda untuk memenangkan pertandingan dalam bermain games, baik itu Mobile Legend, PUBG, Free Fire, Minecraft, COC dan lain-lain. Oke kakak. Dan yang kedua, nilai poin yang kedua ini Hyperboost 4.0. Nah, untuk kita ini kakak yang hobi sekali main game, pokoknya hobi tak main game, penggunaan ponsel untuk bermain game itu dalam waktu yang sering kita sering kali membuat ponsel panas. Nah, jadi kalau yang game itu biasanya kan panas ya HP karena lama sekali dipakai. Nah, itu berdampak pada grafik gambar yang menurun, visualnya bisa patah-patah, mengakibatkan kita bisa kalah dalam permainan. Nah, enaknya di Reno 6 ini dia sudah memiliki fitur Hyperboost 4.0 dengan AI frame adjustment yang dapat mendinginkan ponsel kapan saja dibutuhkan, serta mencegah frame rate drop secara tiba-tiba dan mencegah lag pada ponsel. Nah, sekali. Terus poin yang ketiga, software optimization. Oke, saat kita bermain game kak, kadang kita ingin fokus tanpa gangguan toh, tidak mungkin sementara main game baru banyak gangguan masuk. Nah, di Reno 6 ini khususnya di Reno 6 ini pada saat main game enak sekali juga ini kak, karena anda bisa menggunakan software optimization yang memberikan opsi kepada kita jika ingin membalas pesan, bisa gunakan fitur quick return bubble. Nah, hanya membaca pesan bisa dengan bullet notification. Jadi pada saat main game itu cuma ada bullet notification kayak messenger itu, dan tanpa ada gangguan dengan fitur games focus mode. Semua fitur ini membantu anda dalam melakukan tindakan saat bermain games, jadi lebih fleksibel dan fokus saat bermain games. Oke, okay?